Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bara di dada ini tidak akan pernah padam, membakar semangat dan terus bergelora bersama detak jantung yang memompa aliran darah juang ke sekujur tubuh. Berompikan semangat, bersenjatakan keberanian, dan siap untuk bekerja. Dia adalah para petani yang terus bekerja di ladang, melawan rasa sepi dan rasa malas. Tak peduli seberapa panas terik matahari membakar kulit, tak peduli seberapa dingin air hujan membekukan darah dan mematahkan sendi-sendi, dia akan tetap berdiri dan terus bekerja. Karena mereka mengerti bahwa semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang menyiksa. Setiap manusia pastilah mempunyai harapan. Harapan akan berubah menjadi jawaban ketika diiringi dengan usaha. Bekerja dengan penuh semangat adalah sebuah usaha untuk meraih harapan. Dan cara terbaik untuk menghargai sebuah pekerjaan adalah dengan membayangkan dirimu tanpa pekerjaan. Walaupun kita seorang petani, tetapi mempunyai hak yang sama untuk kehidupan yang lebih baik. Hari ini saya akan mengedukasi sebuah sistem dalam pertanian yang berkelanjutan. Maksud dari sistem pertanian berkelanjutan di sini adalah yang berkelanjutan secara ekonomi dengan hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Seperti pada lahan ini contohnya bro, dulu lahan ini kita gunakan untuk budidaya tanaman parea. Setelah tanaman parea selesai, langsung kita susuli dengan tanaman cabai merah keriting. Dan pada kesempatan 2 hari yang lalu, baru disusuli dengan tanaman pare lagi tanpa olah lahan. Untuk memaksimalkan hasil pertanian dalam satu lahan adalah dengan menggunakan sistem tumpangsari bro. Seperti pada lahan ini, cabai merah keriting berumur 55 hari setelah tumbuh dan baru saja disusuli dengan tanaman pare. Sistem berkelanjutan pada pertanian seperti ini yang tanpa menggunakan olah lahan lagi mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari menggunakan sistem ini adalah hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Sedangkan kelemahan menggunakan sistem pertanian semacam ini adalah pertumbuhan tanaman kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena tanah sudah tidak gembur lagi. Penggunaan pupuk dasar, pupuk kompos sudah diserap pada tanaman yang sebelumnya. Konsep ini digunakan oleh para petani untuk mengejar hasil panen ketika harga naik. Seperti kita ketahui, menjelang tahun baru kemarin sampai dengan hari ini harga cabai sedang naik. Kami memanfaatkan kondisi tersebut dengan kejar target menggunakan konsep ini. Harapan dari menggunakan konsep ini adalah walaupun pertumbuhan tanaman kurang maksimal, tetapi kita mendapatkan harga yang mahal. Sebagai seorang petani, kita harus bisa membaca kondisi tanaman yang kita budidaya bro. Melihat tanaman yang kita budidaya pertumbuhannya kurang maksimal, hari ini saya akan memberikan pemupukan susulan yang pertama untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pada kesempatan pemupukan yang pertama kali ini, saya menggunakan 3 kilo NPK Confection untuk dilarutkan ke dalam air. Seperti ini bro, kita buka pupuknya. Kita larutkan dulu. Kita tunggu pupuknya sampai larut dulu, baru bisa kita gunakan untuk kocorkan ke tanaman. Baik bro, ini pupuk sudah larut, bisa kita gunakan untuk pengocoran. Dalam satu jerigen alat kocor ini kita kasih 5 gelas pupuknya bro, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita campur dengan air sampai penuh. Ya. Kemudian kita kocorkan bro per lubang ya. Ini per lubang kira-kira setengah gelas.